Ini kan sah, KUA, dan kau dan aku, KUA, ya langsung. Jadi Dandul ini menjadi groomsmen dan bridesmaid bareng-bareng atau gimana sih ini ceritanya? Iya, awalnya bisa yang diajak sama Kak Ria Regis. Terus Kak Ria Regis juga ngajak aku ternyata. Ya, aku dengan senang hati sebagai teman. Ya, kita tulus saja ingin bantuin. Kita ingin hadir di acara Kak Ria Regis yang di hari spesial Kak Ria Regis. Jadi ya, seru juga ketemu teman-teman baru, teman-teman lama. Ya, sama siapa? Cewek-cewek aku sama cowok-cowok. Jadi, ya, hari yang seru lah. Seru. Amin. Tadi Tisa sendiri bisa Tisa ngelihat mungkin ada Ricis pakai baju yang kayak Cinderella banget terus dansa juga, gimana sih Tisa, pengen juga sih kayak gitu atau gimana Tisa? Pas pertama kali ngelihat Kak Ricis dengan style yang kayak gitu ya pastinya kayak terkejut juga gitu, kayak keren gitu kan, baju bisa nyala sendiri. Yes. Ala princess dan kayaknya emang dekornya juga menyesuaikan dengan apa ya? Style gitu ya. Sana-sananya Amin, amin. Ini menjadi referensi kalian gak sih buat nanti mungkin pas insya Allah menyusul gitu atau gimana? Maunya nikahnya yang sederhana aja. Yes. Kita lebih suka yang sederhana ya. Yes. Jawa, ya apanya ya, ada Jawa tapi paling itu semua. Yang terpenting kehidupan setelah nikahnya. Oke. Tapi... kita mesti bikin resepsi mahal-mahal tapi gak habis duitnya habis ya kan? Iya. Ini kan sah, KUA, dan kau dan akhir resepsi mahal-mahal tapi gak habis duitnya habis ya kan? Iya. Ini kan sah, KUA, dan kau dan aku, KUA, ya langsung. Jadi kira-kira kapan nyusulnya nih? Segera, insya Allah mohon doanya aja. Iya. Karena kan pernikahan tenang sekali seluruh hidup. Yes. Diperlukan istikoroh, sharing sama teman-teman yang udah nikah muda. Kayak gimana kita sharing sama nikah juga. Ya, abis nikah muda kita sharing gimana sih? Nikah muda tuh, mas-masnya. Jadi lagi ini aja mematangkan pernikahan yang muda. Biasa apa sih yang kalian tangkap dalam pernikahan nikah muda tuh, kayak gimana sih yang kalian tangkap tuh harusnya seperti apa gitu? Ya kan memang pacaran sama dia agak beda kan? Yap, benar. Aku juga ternyata ada insight baru, ternyata nanti kita gak hanya menikahi semua nikah, tapi juga menikahi keluarganya. Makanya itu sekarang lagi di proses pendekatan aku sama keluarganya bisa, jadi bisa menurut aku ya pelan-pelan. Pelan-pelan, oke. Bicara soal nikah, lo berdua ada misalnya gue udah dapat segi ya pasti ada beberapa persen gitu disimpan buat tabungan. Oke. Udah lagi? Boleh ucapannya untuk Rian dan Ricis? Halo, saya Dulu Jamani. Saya Bisa Diani. Ingin mengucapkan selamat menempuh hidup baru untuk Kak Rian Ricis dan Kak Teguh Rian. Semoga dianugerahi anak-anak yang soleh-solehah, sehat jasmani rohani dan lancar terus. Amin. Oke, siap.